Ya, yang tentunya yang diatur sama adalah yang berkenaan dengan yang sudah jalan. Kalau masih perwal kan belum bisa dikenakan sanksi. Kalau sudah perda kan ada 6 bulan paling lama dan ada 50 juta paling tinggi. Sanksinya akan ada penambahan lagi dari angka segitu. Apa itu? Dari penggunaan anggaran dana COVID itu. Mudah-mudahan menurun. Sekarang kan reproduksinya menurun. 2 minggu yang lalu 1,5. Sekarang udah 1,1. Mudah-mudahan dengan kita terus ini turun terus RT-nya. Kalau reproduksinya turun, berarti angka kematiannya juga turun lagi, tidak 3,4, berarti lebih di bawah lagi. Nah, kesehatannya, angka kesembuhannya tinggi. Pak, pelanggar masker nanti diatur juga nggak ada, Pak, di perda, Pak? Ada lah, kalau nggak kan bisa pakai pergub. Nggak ada pakai di perwal kita atau di perda yang akan disahkan, bisa pakai pergub. Bedanya apa, Pak, sama yang sebelumnya, Pak, kalau perda ini nantinya, Pak? Kalau perda ada kekuatan hukumnya, karena diputuskan bersama. Kalau perwal dalam keadaan darurat, makanya kita sama Pak Pengadilan, sama Pak Kapolres belum bisa melakukan sanksi karena perwal. Makanya kita sampaikan kepada Ketua DPRD dan Ketua DPRD sudah merespon, bahkan sudah masuk dalam proses pembahasan. Pak, jika nantinya beda udah ada, Pak, apakah sanksi misalnya penutupan kafe segala macam bisa dilakukan? Dilakukan lah, kalau enggak kita yang salah. Ya, makanya kita buat payung hukumnya dulu. Tapi bisa disebut dalam arti kendalanya ya, saat tapi ini kan harus ada harus humanis, harus humble, harus persuasif, jangan nanti dampaknya kalau ditutup, besok wartawan kalau mau makan susah kan repot. Pak, kalau masker direncanakan berapa, Pak? Kita dendanya mau adakan 1,2 juta lagi. Enggak, dendanya, Pak. Dendanya, Pak. Dendanya ya ada di dalam situ. Oke. Okay. Denda itu memang ketika membebani masyarakat, termasuk pidana, itu tidak kuat untuk dengan perdawal. Sehingga Pak Kapolres mengeluh, kalau misalnya dengan parol saja, khawatir nanti punya masalah hukum. Ada orang-orang yang memang motif hukum, pasti akan gugat. Memang paling tepat adalah perda. Perda itu memberikan beban pada masyarakat dan disetujui oleh wakil masyarakat, yaitu wakil rakyat. Perda inilah yang akan dibahas pada pansus 12 nanti. Mudah-mudahan segera bisa kita selesaikan. Itu yang pertama. Mudah-mudahan dalam waktu, kan maksimal 14 hari kerja ya. Karena proses itu kan berarti dua perda, mudah-mudahan satu perda ini bisa selesai dalam 7 hari. Itu ya. Pak, dua perda itu apa aja, Pak, yang diajukan? Ada 6 sebenarnya. 6 itu raperda koperasi UMKM, raperda pencabutan LPM, raperda perubahan status PDAM Tirta Patriot sama Mitra Patriot, kemudian raperda adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi COVID, sama raperda apa ya? Oh, perubahan susunan perangkat daerah. Ada 6. Sama. Sebelumnya itu tidak sanksi tidak bisa dieksekusi. Intinya gitu ya. Sanksi tidak bisa dieksekusi oleh kepolisian di lapangan. Sehingga yang ada itu sanksi itu bisa denda. Jadi kalau misalnya ada denda-denda yang selama ini dilakukan oleh tempat lain dalam peraturan bupati atau wali kota, itu lemah dia, bisa digugat dia. Maka itu Pak Kapolres memberikan masukan, jangan perwal tapi harus perda. Pak, ada kendala nggak sih, Pak? Ini kan kalau dilihat kabupaten sudah lama nih, Pak, menerapkan sanksi pelanggar masker. Bekasi ini kenapa nih, Pak? Bermasalah. Jadi secara hukum itu pergub atau perwal bermasalah kalau diterapkan untuk masyarakat, karena setiap beban masyarakat harus dengan perda. Itu masukan dari kajar juga sama, pengadilan tinggi juga sama, pengadilan negeri ya, Kapolres juga sama. Berarti mereka cukup kewalahan berarti menangani COVID sampai perda. Bukan kewalahan, ini payung hukumnya nggak kuat kok, cuma perwal saja. Jangan lupa subscribe ya.